Ayam yang lembut, kremesan yang crispy, ditambah sambal yang nendang dan nasi panas. Gila, udahlah kita bikin aja ya sekarang. Biar ayamnya nggak amis, kita marinasi dulu pakai jeruk nipis. Di sini gue pakai ayam kampung, kalian boleh pakai ayam pejantan atau ayam broiler juga boleh kok. Nah, nanti nggak usah dicuci ya. Sekarang kita siapin bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, kunyit, dan kawan-kawan lah. Kita halusin, kalian boleh juga ulek, tapi di sini gue pakai blender. Gue tambahin juga beberapa bahan lagi biar dia makin enak. Kayak ketumbar, santan, air, minyak dikit. Nah, habis itu udah deh kita halusin. Nah, kalau udah kita halusin, kita siapin juga itu serai sama daun salam, baru kita masak dia sampai dia agak kering, tapi jangan terlalu kering ya, secukupnya aja. Nah, kalau udah kayak gitu, kita masukin ayamnya sama kita masukin air dan kita ungkep dia supaya rasanya itu makin meresap dan enak tuh ayam. Nah, ini gue masaknya nggak sampai terlalu kering ya, habis itu gue diemin dulu di kulkas semalaman biar rasanya makin meresap. Kan bisa langsung goreng, tapi kalau diemin makin meresap tuh, apinya gede aja karena kan udah matang, jadi luarnya crispy, dalamnya masih juicy. Nah, itu sisa airnya bisa kita pakai buat bikin kremesan. Tapi kalau kamu bikin kremesan pakai air doang, nggak usah pakai sisa bumbunya, nggak apa-apa. Kita campur pakai tepung-tepungan sama air sampai dia encer, baru bisa kita masak deh. Gampang banget kan bikin kremesan, cuman ya agak challenging aja sih di bagian gorengnya karena meletek-meletek banget. Nah, kita masukin ke botol yang ada bolongannya. Kalian juga bisa pakai botol air mineral yang kalian bolongin bagian tutupnya. Terus udah deh, tinggal kita masak pakai api kecil aja. Harus sabar, tunggu sampai dia mengering, baru kita angkat. Ntar dia bakal crispy sendiri. Dan jadi deh, gue tahu kalian semua udah salfok sama sambelnya. Nanti kapan-kapan gue share resepnya, oke? Ini setelah dicoba ya, gila. Udah, gak usah gue sebut juga, kalian udah tahu kan ini enak banget. Jadi udah, mending kalian langsung aja kalian recook, kalian bikin sekarang.